Mungkin AoV-nya yang nge-lag sih. Aku ngerasanya gitu. Soalnya temen-temenku juga nge-lag dulu, coy. Skill 2. Nope. Enet, tolong. Oh, nice banget enetnya, Pak. Oh, legendary. Nice banget gak tuh cakepmu. Iya. Hilang, Pak. Pedes. Pedes itu monyet ya. Kita majuin lagi sini. Wah. Anti stack stack club. Ya, yeah, dia buatnya ya. Hits. Oh, iya. Masem. Ini main game apa tuh anak? Bentar. Set. Iha. Set down. Wah, aku tak. Bruh. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, kalian tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nice banget. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini dan kali ini kita akan bermain menggunakan Murad ya. Jadi kita bakal nyoba record tapi sambil pakai ini ya, kamera HP satunya supaya bisa lihat jariku gimana sih, karena banyak yang minta gitu loh, Bang Diki tunjukin jarinya dong gimana gitu coy. Ya oke lah, jariku tuh aneh ya karena aku pakai jari telunjuk, jari tengah. Bukan jari jempol maupun jari apa lainnya, tapi aku pakai jari tengah kalau main game itu. Oke, kita masih nunggu matchnya ini. Jadi kita mainnya have fun aja nih sama viewer sama subscriber. Jadi aku undang di umum coy. Kenapa? Karena kalau aku tadi record 2 kali sebelumnya nggak dapet coy, aku jaglonya dibeli sama temen lain gitu loh, sama orang lain. Jadi aku ajak yang kenal aku di chat umum, jadi aku ajak main. Oke, jadi ini semuanya viewerku ya. Semoga kalian terhibur coy. Aku bukan jago di sini, cuma aku ya mau menghibur kalian aja, oke? Okay? Nice banget jagomu. Oke, sudah dimulai coy ya. Bentar. Oke, kita langsung ke bahu karena abisalnya ada di bawah ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten AoV, silakan tekan subscribe ya supaya nggak ketinggalan video-videoku lainnya, oke? Okay? Tumben gak pakai gajah, iya sih. Biasanya aku pakai gajah ya. Oke, temen kita kayaknya mau invasi ini, kita majuin aja kalau gitu. Oke, masuk YouTube, waduh. Boleh sih masuk YouTube. Barusan aku live streaming soalnya. Di Nemo, bentar panis kita, bentar kita lihat. Eits, dapet dong, nah nice banget. Cakep. Oke, bentar aja ya. Sabar, waduh mereka bawa terus loh. Oke, kita bantuin maju lah, bentar. Sabar, ini kita kecil. Skill 1 kita mau siap. Kita majuin. Nah, habis gak tuh. Acak kamu. Entah coy. Tapi agak ngelek-ngelek, maaf coy ya. Ini kalian, aduh dapet gak, nice banget. Agak ngelek-ngelek maaf ya, karena ini lagi hujan posisinya. Sedangkan aneh banget wifi ku kalau hujan tuh ngelek banget coy. Ngeleknya buat main AoV doang, main PUBG, main Free Fire dan game-game selainnya itu gak ngelek sama sekali gitu loh. So thirsty. Oke, kita fokus dulu ya. Oke, udah rekam kok, mantap. Aman. Eh, ada Omar. Aduh, sakit pak. Bentar pak. Sambil aku cek, wah tanganku pasok. Yes, mantap. Jadi maaf ya kalau aku cek banget pakai mulutnya coy, karena aku bukan pro player, aku cuma YouTuber ya yang menghibur kalian semua. Oh cakep itu, ah cakep. Bentar. Oke. Jadi kita nikmati aja ya gamenya ini ya. Oke, sabar. Oke, bentar. Atau kita bentar, jangan. Oke, bentar. Oke, ulti kita udah siap ya. Kita sabar dulu aja. Kita harus dapat kill sih di awal gini. Kenapa? Karena Murad itu harus kaya di awal. Kalau dia di awal udah beban gitu, wah berat banget coy. Ini observer kita bagus ini, handednya. Di match sebelumnya kita main sama dia. Kalau teman kalian ada yang pakai Murad, usahakan observer kalian tuh bisa buka map gitu loh ya. Buka map tuh apa bang? Jadi bentar. Mati nih. Aduh gak mati pak. Masuk. Nah mati, nice banget. Majuin, ah dia nge-lag juga pak. Bukannya nge-lag kayaknya itu.
Oke. Ya, semoga musuhnya nge-lag semua ya. Aku dibacotin sebelumnya, mas ini ada pakai Superman coy. Aku pakai Murat. Jadi tuh nge-lag banget ya mainnya. Aku sambil makan lagi tadi mainnya. Dibacotin, wah YouTubernya tolol, YouTubernya cupu, Muratnya nggak bisa main itu. Waduh, tapi kena comeback dia. Oke, kita fokus dulu ya. Oke, ini skill hatut. Kita balik back to view dulu ya. Jadi kalau main Murat ini kalian harus objektif ya mainnya ya. Kalian nggak boleh fokus sama kill juga, tapi kalian harus efektif. Ah, tuh kan bisa berhenti gitu pak di kamera, langsung kelihatan masih jadi tuh kan. Asyik jauh asem nggak paham aku kok bisa apa wifi ku atau AOV nya nggak paham aku. Tapi banyak teman-teman yang juga bilang Bandegi kenapa ya tiba-tiba pingku 460 padahal wifi-nya hijau, dipakai yang game lainnya enak gitu ya, mati ya kan. Tapi kok dia mati gitu loh, bukan mati sih, kayak nge-lag gitu loh. Bang, kenapa bang? Aku juga ngerasain sih. Ya kayak aku sekarang ini, bentar. Aduh, tuh kan, astaga. Gemes aku. Gimana bisa main bagus kalau gini tuh coba. Bentar, ini. Nah, speed of ini saja supaya ada cooldown-nya lagi. Supaya kita bisa spam ke musuhnya ya, pakai skill 3 kita. Baik coy, kita fokus farming dulu sampai level 9 lah. Astaga naga. Bisa diem pak. Entah lihat nih, ada lagi ya, lihat. Ngelag kan? Hah? Oh no. Hah? Lihat tuh kalian tuh. Hah. Pasang memang. Astaga. Never forget. Emang ada hubungannya ya wifi sama hujan gitu ya? Aku baru tahu sih. Tahu nggak ada gitu loh. Mati ya kon. Entah bokongnya mana ada nih. Aduh, satu, dua, tiga. Dia nge-lag juga kayaknya pak ya. Oh kayaknya AOV-nya yang nge-lag nih. Di match sebelumnya itu ada yang pakai observer. Tapi dia tuh maju terus ke base-nya musuh gitu loh. Dia bisa ngetik, bang kenapa ini AOV-nya kok gini. Mungkin kalau ada rekamannya tadi tak save apa enggak ya, tak liatin. Jadi dia tuh kayak maju di tembok gitu, jalan terus tembok gitu coy. Dia bisa ngetik, dia ngomong, bang aku nge-lag. Dia maju terus jalan terus gitu. Oke. Maju. Sabar, enggak ada grip-nya bos. Oke. Nah, karena kita mau habis asem. Tapi bentar lagi bahan kita muncul kok. Jadi itu nih. Kalkulit. Nah kan muncul kan. Jadi kalau kalian udah kebiasaan pakai jungler, kalian tuh pasti hafal buff merahmu kapan muncul, buff birumu kapan muncul. Kalau nggak salah itu 1 menit 30 detik. Sedangkan yang kecil-kecil ini cuma 1 menit munculnya. Seingatku sih, nggak tahu kalau udah di-update. Karena dulu segitu. Jadi dihitung ya coy ya. Dihitung supaya kalian bisa paham kapan harus nge-jungler, kapan harus gank musuh. Ah bang, kamu ini cupu junglernya sosokan ngajari. Iya, harus habis. Enggak ya. Aku ini nggak cupu coy, cuma belum jago aja. Sama aja bang. Aku dibully tuh sih. Biarin kan aku bukan pro player, kan aku YouTuber yang menghibur. Asem, dia muter-muter gitu pak. Bel juga ya kau ya, boleh. Tahu bukongnya itu? Aduh Yunnya pak, sakit juga kau Yun. Kita majuin ini bentar. Iya, skill 2. Oh, triple kill kambing, SNK-nya. Dia diem doang. Kita beli yang bigger karena musuhnya nggak begitu tanky ya. Jadi kita pakai armor build semua aja ya. Dia nice banget.
Oke, kita sabar dulu. Kita mau ambil DS bisa sebenarnya, cuma kita tahan aja gimana. Kita bawa late game gitu aja. Sebenarnya jangan ya, kalau bisa ambil DS terus habis lah tuh. Dia ngelag lagi, Pak. Tahu kita kerjain. Ini dia bingung. Oleh, kok mati gua. Kita main depan ya ini ya, ini sama subscribe bagus semuanya ini. Jadi nggak ada yang jago, nggak ada yang cupu, semuanya sama ya, sama-sama Evan di sini. Jadi kalau kalian kadang lihat aku chatting di umum, hai, nyapa gitu, biasanya aku lagi live di Nimo itu, lagi awal-awal live gitu loh coy, biasa promosi. Wasem, nyawat, dapat. Oke. Bentar, waduh, itu telanasnya hati-hati, Pak. Kita fokus sama yang dulu ya, biar jadi itemku. Lalu kita mau bawa agak late game ya, supaya seru coy, supaya menantang. Kapan lagi gitu loh ya, record pakai dua kamera, Pak. Ini yang HPku yang aku buat pakai ini, yang kamera ini punyanya Asus, yang tak pakai dibuat game ini punyanya Samsung S9 Plus. Oke, anehnya kalau buat main AOV itu kadang nge-lag, sedangkan main PUBG mata kanan full HD ya, itu nggak nge-lag sama sekali, lancar, nggak panas. Buat main AOV do, ah ini mati kau, domi wemi, iya. Mungkin AOV-nya yang nge-lag sih, aku ngerasain gitu, soalnya temen-temenku juga nge-lag dulu coy. Skill 2. Enes, tolong. Oh, nice banget enesnya, Pak. Oh, legendary. Nice banget gak tuh cangkemmu. Halah, kau udah gendong OBS semua aja bangga. Oke, siap. Aja aku pu. Set. Oh, asik. Tahu ini ada grip, kita bisa stuck di grip. Ini apa? Kita bersihin dulu ya grip-nya ya. Ini. Jadi kita main heaven aja ya. Kalau kalian mau lihat yang jago-jago, kalian lihat punyanya Reina Blue, Cardbreaker, sama si Vex 190 itu kan jago-jago. Tapi kalau kalian lagi suntuk ya, butuh hiburan, butuh yang bisa menghibur kalian lah pokoknya ya. Susah coy ngelawak sambil main muat itu susah beneran. Tapi ya gimana lagi ya tuntutan ya. Kalau nggak ngelawak nanti nggak lucu itu loh ya. Emang kamu ngelawak lucu bang? Ya enggak juga sih. Aku mati yoi dik. Iya. Hilang pak, pedes. Pedes itu monyet ya. Kita majuin lagi sini. Anti stack club ya ini ya muatnya ya. Si aku ambil lapisan dulu teman-teman. Oke. Okay. Nice banget. Sorry ya kalau agak ngelag-ngelag tuh ya. Kameranya juga mungkin ini agak ngelag. Tapi ya nikmati aja lah sih apa yang ada. Oke, nice banget. Bentar, kalau dia mau mukul, ulti! Gitu loh ya. Edge, dia mau kentut. Asem, suah kita. Kentutnya abisnya suah kita. Oke, jangan ding. Ini aja. DOE. Set. Acang kamu, gitu loh ya. Jadi bukan 7M lagi. Aduh, ngelagnya ya Tuhan. Bukan cet 7M tapi bukan itu hanya untuk orang cupu. Siap. Tapi ya betul tuh cet acang kamu. Ngomong apa tuh kui lele. Si emang le jungle ku enggak kawu-kawuan. Bandiki jangan ngomong pakai bahasa Jawa dong, Bang. Enggak ngerti. Oke. Aku bakal berusaha ya ngomong pakai bahasa Sansekerta, bahasa Indonesia. Bullet skill 1 set. Aduh nyedot. Kalau dia tadi balik kita pakai skill 1 aja, jadi kita juga balik set aja kamu hilang. Wah asik, jadi nggak kena itu apa ya kalau kena skill 2 kita ya. Hits oh iya. Asem ini main game apa tuh anak. Entah set iha shut down. Wah pun pak, iya
enggak kena. Enggak kena uas kalian ngekill Jonya, Pak. Siap, babi ini kita ambil. Iya, song, siap. Down. Jadi untuk Alkana sama build-nya kalian lihat di deskripsi juga ada ya. Aku ini build-nya ngopi dari top global murat. Ush, dia namanya Menha Blue. Ya. Kalau kalian live streaming dengerin musiknya orang Vietnam atau Thailand gitu loh. Nah, itu aku pakai musiknya itu namanya Menha Blue. Kalau kalian baca murat di situ aja cepat. Aku cuma lihat videonya dia 2-3 kali pakai murat di video yang dulu tuh. Yang beli murat langsung dipakai. Nah, itu gara-gara lihat videonya dia jadi paham mainnya murat. Never forget. Never forget. Oke. Udah 13 menitan ini match-nya. 14 lah. Kita pancing aja karena talent kita datang gitu loh, guys. Multi tembok siap. Set. Bagus banget ya ini ya, muratnya ya. Buff-nya kadang enggak mau dibagi-bagi, Pak. Hus. Eish. Iya. Wah, asik. Nice banget ya tuh cangkemmu, ha? Bentar, bentar. Kita ambil stack di sini ya, teman-teman ya. Ini cubu banget muratnya, Pak. Triple kill aja enggak dapat loh. Set, set. Cangkemmu. Hits, hits, any. Nah, nice banget. Akhirnya, teman-teman, jadi semoga kalian terhibur ya, semoga bermanfaat. Jadi kalau kalian suka dengan konten-konten hiburan ini, kalian bisa tekan subscribe ya. Jadi di subscribe supaya kalian pegel tanganku, Pak. Supaya kalian bisa update dengan konten-kontenku berikutnya. Oke. Okay? Nice banget, udah pas kok rekamannya ini. Nice banget lah. Jadi gitu ya. Dadah. See you in the next video. Bye.